Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Kali ini saya sedang berada di ruang perpustakaan auditorium lantai 4 Kampus BUI Raden Fata Palembang, tepatnya pada hari Rabu 24 Januari 2024 dalam rangka EduTrip dan Bioskop Mini Perpustakaan. Berikut liputannya. EduTrip dan Bioskop Mini Perpustakaan dilaksanakan secara langsung di ruangan auditorium Perpustakaan Kampus BUI Raden Fata Palembang, Rabu 24 Januari 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perpustakaan Civitas Akademika UIN Raden Fata Palembang, perwakilan 10 sekolah di Sumatera Selatan dari jenjang SMA, SMK, MA, serta para guru pendamping masing-masing sekolah. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Kepala Perpustakaan, doa, pemaparan materi mengenai literasi, serta foto bersama. Nurmalina SAGSSMHUM, selaku Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Fata Palembang, mengucapkan terima kasih kepada para siswa utusan yang telah memenuhi undangan, yang mana acara ini adalah gagasan dari Duta Baca dan juga ini sekaligus ajang promosi kampus untuk menarik minat para siswa masuk ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang kepada sekolah-sekolah khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa ya, karena ini memang pertama kali kita adakan kegiatan ini. Dan ini luar biasa tanggapan dari sekolah-sekolah yang kita undang, semuanya hadir. Dan bahkan ada guru yang bilang, acaranya diadakan lagi setiap tahun ya. Jadi insya Allah setiap tahun kita adakan karena antusias dari para sekolah-sekolah yang kita undang. Dan bahkan ada juga sekolah-sekolah yang minta diundang lagi. Harapan kita sebenarnya kita ingin mempromosikan keberadaan UIN Raden Fata, dan kita berharap juga sekolah-sekolah tersebut tertarik untuk masuk atau kuliah di UIN Raden Fata, sehingga mahasiswa kita akan bertambah lebih banyak lagi di sekitar sekolah-sekolah di sekitar UIN ini. Jadi salah satu kampanye kami yaitu tentang kampanye literasi. Kampanye literasi ini berfungsi ya untuk itu tadi, untuk menarik minat baca, untuk mengubah mindset, untuk mengubah cara berpikir anak-anak SMA maupun SMP yang hadir pada hari ini, agar mereka itu melihat bahwa perpustakaan itu bukan hanya tempat membaca buku, tapi bisa juga tempat berpikir, sharing kepada sesama teman, sesama sejawatnya mereka. Jadi membuat perpustakaan ini menjadi tempat yang nyaman, begitu. Banyak juga pesan-pesan yang kami dapatkan atau makna dari film tersebut yang kami tonton tadi, dan tata cara penghormatan sebagai kami sebagai tamu di sini itu sangat baik yang dilakukan oleh panitia-panitia di sini. Baik, untuk kesan dan pesannya itu sangat luar biasa dari UIN Raden Fata ini. Dan juga yang saya awalnya tidak ketahui mengenai tentang perpustakaan ini bisa dibuka untuk umum juga. Saya itu belum tahu, tetapi setelah saya mengenal dari lantai 1 sampai lantai 4 sangat memuaskan saya dan bisa saya terapkan ke teman-teman saya. Demikian liputan yang dapat saya sampaikan. Saya Indah Permata Utami, reporter Rafa Televisi dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.